ada yang agak kuning gitu, ada yang kuning, terus ada yang agak gede, jadi kayak lalat ini. Oh iya, kayak lalat ini ada, tapi sama bentuknya lancang, cuman ada contoh yang kita boleh lihat, ada enggak? Ada, kalau itama enggak ada sini. Oh iya, iya saya ada dengar. Itama, tapi yang ada saya melisep sama levisep aja. Yang kata saya putih itu tadi? Kalau yang putih, di atas. Di gunung. Oh. Saya kan ada, naik ini satu dusun, 9 RT. Nah, yang RT 9 ini paling atas. Dari sini 4 kilo. Seperti itu. Nah, nanti mungkin kalau waktu lain kita bisa kita tunjukkan. Cuman ini kan kita pas mau ke Jogja juga, apa itu, rapat mau menghadapi ulang tahun KTNA, kontak tani nelayan dan nelayan andal. Ya. Saya tuh begitu selesai seminar itu, ya pengen kesini sebenarnya, mau ke Merata Jawa nih, mau lihat jenis-jenis apa yang ada, karena ya di sana lain lagi, di Malaysia lain lagi. Ya, itama kebanyakan. Iya, kebanyakan itama gede. Dengan yang gede itu terus yang punya taruh. Ininya punya panjang. Iya. Pintu masuknya panjang. Iya. Saya pernah itu memiara itu 3 biji, tapi enggak. Dapatnya dapatnya yang asli dari mana di stoknya? Dari hutan, dari hutan Purworejo. Purworejo. Iya, Purworejo itu Jawa Tengah tapi perbatasan Jogja. Itu juga ada yang panjang itu. Iya, yang panjang, ininya panjang. Cuman di sini kalah sama yang melisep. Tarung itu loh, bertengkar. Jadi enggak kuat. Kalah. Sudah mati. Purworejo daerah mana? Purworejo. Pantai itu, atau yang